Iya, rodanya ya. Oke, ini. Mantap. Mantap. Bacok. Tetap safety hunting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari petak antara stasiun Kawungan dan stasiun Jeruk Legi, tepatnya di JPL Kubang Kangkung ya. Kembali saya hunting di sekitaran di Kubang Kangkung di hari pertama bulan Juni ya, bertepatan dengan hari Pancasila ya. Hari Pancasila saya mencoba untuk mencegat beberapa kereta yang akan melintas di petak ini ya. Pertama nanti saya akan meranjak ke sebelah barat, ini ada petak lengkung di sana di depan ya. Mencoba akan mendekat kereta Lodaya New Generation ya. Ada yang di sebelah barat ataupun relasi Bandung Solo Balapan dengan nomor kereta 92. Kereta 91 barusan sudah melintas di petak JPL Kubang Kangkung. Oke guys, kita tunggu keseruannya hunting saya di petak Kubang Kangkung. Ada semboyan 35 ya, nggak tahu kereta apa ini. Bukan jadwal roda ya, tapi iya roda aja ya. Oke ini. Petugas jalan rel ya sedang menyusuri jalur dari petak JPL Kubang Kangkung ini. Beliau berjalan sampai stasiun Jeruk Legi ya ini, untuk memastikan lintasan aman untuk dilalui ya, ataupun lintasan untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Selamat bertugas Pak petugas jalan dan rel. Oke guys, ini K7013 ya. Malabar pagi akan melintas di JPL 450 Kubang Kangkung. Ditarik oleh CC 206 ini sudah kelihatan. Nah, semboyan 35 gacor ya. Ngedim ya, karena di depan ada anak-anak yang senang bermain layangan nih. Ditarik oleh CC 206. Malabar pagi. Ish. Gacor semboyan 35 nya cuy. Wih, sambil kobong cuy. Mantap. Yang 21 terpasang lengkap. Selamat sampai tujuan para penumpang dan kru ke Malabar pagi menuju stasiun akhir, stasiun Bandung. Oke guys, semboyan 35 sudah terdengar dari kejauhan. Ini K5 Argo Wilis ya, relasi Surabaya Gubeng stasiun Bandung akan segera melintas di JPL 450 Kubang Kangkung ya. Nah, ini lokomotif CC206 ya, penarik dari
si Raja Selatan Argo Wilis ini dengan rangkaian kereta panoramiknya ya, ini ke Argo Wilis. Mantap, ganteng ya. Mantap. Gacor. Semboyan 21 terpasang lengkap. Selamat sampai tujuan para penumpang dan kru kargo bilis menuju stasiun akhir. Stasiun Bandung ya. Ngebut cuy ya kalau kargo bilis ini pasti ngebut. Yang punya jalur ya si Raja Selatan. Oke guys. K239 Pasundan Relasi Surabaya Gubeng Stasiun Kiara Condong ya, ditarik oleh CC203 alias si Hongeng. Merdu barusan suara semboyan 35-nya cuy. Ini si Hongeng ya. Ditarik oleh CC203 ini. Merdu euy, semboyan 35-nya euy. Si Hongeng guys. Hei, si Hongeng guys. Tetap safety hunting ya. Semboyan 21 terpasang lengkap. Selamat sampai tujuan para penumpang dan kru kak 239 Pasundan menuju stasiun akhir stasiun Kiara Condong ya. Guys ya. Oke guys ya. Dengan melintasnya kereta barusan yang melintas di JPL ini, maka berakhir pula konten saya di petak antara stasiun Kawung Anten, stasiun Jeruk Legi tepatnya di JPL Kubang Kangkung. Saya mencoba hunting di sini sejak pukul 10 ya. 10 pagi sampai sekarang pukul 15 ya. Saya sudah mendokumentasikan beberapa video kereta yang melintas ya, dari mulai Lodaya pagi sampai dengan kereta Pasundan ataupun K239-240 yang melintas di petak JPL Kubang Kangkung. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton ataupun yang sudah like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk di-sharekan kepada rekan-rekan yang lainnya ya, agar konten saya terkait dengan perkeretaapian bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi lainnya terkait dengan perkeretaapian. Terima kasih sekali lagi, tutup saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.